Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini di depan saya ini ada sejenis tumbuhan liar. Tumbuhan liar ini itu banyak di hutan Batam. Tumbuh liar baik di dalam hutan maupun di pinggir jalan. Ternyata ini namanya daun senduduk. Daun senduduk ini ternyata bisa melembutkan daging. Jadi daripada membeli kimia yang berbahaya untuk melembutkan daging, lebih bagus menggunakan daun ini. Ini secara alami, jadi kita tidak meragukan lagi. Semoga daun senduduk ini bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk melembutkan daging. Pokoknya segala jenis daging yang mau kita konsumsi. Jadi dengan adanya daun senduduk ini, semoga kedepannya tidak ada lagi yang selalu menggunakan zat kimia berbahaya. Dan ini bisa kita untuk perkenalkan ke seluruh Indonesia bahkan dunia, karena ini di Indonesia juga tumbuh liar, di mana-mana tumbuh liar daun ini. Ya, dengan adanya video ini mungkin kamilah yang pertama merilis videonya. Kalaupun ada yang sebelumnya, kami minta maaf karena tidak ketemu videonya di mana-mana. Berarti kamilah yang pertama memperkenalkan tumbuhan senduduk ini di video secara publik. Dan kalaupun publik mau menggunakannya, itu tidak ada masalah. Cukup diambil 5 lembar. 1, 2, 3, 4, 5. Dimasukkan ke dalam panci yang sudah ada dagingnya mau direbus. Setelah itu dibiarkan sampai mendidih. Setelah itu dimatikan. Dan insya Allah dagingnya lembut begitu, gurih begitu bagus, tidak ada masalah. Jadi sebentar kita akan mempraktekkan ya. Oke, terima kasih. Oke, berbicara tentang pelembut daging yang selama ini banyak saya lihat di masyarakat, maaf bukan menjustis masyarakat ya, yang penting kami tidak menyebutkan siapa namanya dan siapa kelompoknya, yang jelasnya masyarakat itu selalu menggunakan misalnya ada kapsul, ada tablet obat, sejenis obat tapi tidak perlu saya sebutkan, ada sejenis menggunakan besi dan lain-lain. Ini sebenarnya adalah suatu hal yang keliru dan perlu dihilangkan di masyarakat untuk pelembut daging yang sejenis ini. Karena kenapa? Efeknya ke kesehatan itu ada risikonya. Sudah itu Allah sudah menciptakan beberapa jenis tumbuhan untuk melembutkan daging. Selain misalnya nenas, ada juga tumbuhan lain. Dan inilah yang mungkin salah satu yang paling murah, karena tak perlu kita beli, cukup ke hutan atau cukup ke areal terbuka, tumbuhan ini ada, senduduk ini ada. Jadi silahkan digunakan, silahkan dicoba. Tinggalkan kebiasaan yang bisa menyebabkan orang sakit. Karena kalau dengan perbuatan kita dan orang itu jatuh sakit, berarti kita berdosa. Dan dosa itu kita tak tahu, nanti setelah di akhirat baru tahu. Jadi tolong dihindari perbuatan yang tercela itu yang kita tidak tahu, tapi itu membahayakan orang lain. Karena dengan prinsip kalau kita tidak bisa menolong orang, minimal jangan mencelakakan. Karena kalau mencampurkan berbagai zat kimia untuk pelembut daging yang berbahaya, itu artinya mencelakakan orang. Jadi tolong ya, coba diperhatikan betul daun senduduk ini biar tidak salah ya. Oke ya, semoga sangat bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan dunia. Terima kasih. Amin ya Allah. Cinta kepadamu.
setelah mendidih selama 15 sampai 30 menit, dimatikan apinya dan kondisinya dagingnya sekarang begini. Biarkan dulu sampai dingin, baru kita tunjukkan bahwa memang betul-betul daging yang direbus dengan daun senduduk terasa lebih nikmat. Karena kenapa? Sangat lembut dan empuk sekali. Dan ini tidak menggunakan bahan kimia sintetis, tapi merupakan natural. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita baru selesai merebus daging sapi dengan daun sedudu. Ya, alhamdulillah. Merebus dari mulai dari 1 menit sampai ke 15 menit sampai ke 20 menit, hasilnya sangat luar biasa. Tadi daging sapinya itu yang sangat keras, sulit untuk kita lembutkan. Alhamdulillah dengan daun sedudu ini, ya, daging sapi sangat lembut sekali. Dan rasanya, kita coba ya. Kita coba satu. Ini daging sangat tebal. Oke ya. Enak. Oke, alhamdulillah. Lembut sekali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah kita merebus daging tersebut menggunakan daun senduduk sehingga mendidih 15 sampai 30 menit, dan setelah itu kita dinginkan, dan inilah hasilnya. Ini daging sapi loh yang keras. Ini ha. Coba lihat. Ayo dari dekat. Nah. Melar begini, selembut ini. Selembut-lembut kali. Alhamdulillah, dan baunya pun sangat harum. Ini juga ada tulangnya. Di tulang itu mudah terbuka, mudah terlepas dagingnya. Ya, itu ya. Jadi, tapi tulangnya tidak lembut ya, cuma dagingnya mudah lepas dari tulang ini. Jadi, silahkan dicoba daun senduru itu. Karena insya Allah secara alami, oke, tidak ada masalah. Dan mudah didapatkan di sekitar lingkungan kita. Karena selama ini daun senduru itu adalah merupakan tanaman liar yang menjadi pengganggu di sekitar lingkungan. Oke ya, silahkan dicoba. Terima kasih.